terus pasangannya yang belum ngeje. Oke. Sama apa? Oke. Okay.
di sini Miss Dena bawa apa? Ada yang duduk, ada yang lagi main air, katanya aduh.
Tanya di lipat, matanya
everybody, how are you? Just fine. Suaranya? Just fine. Good morning, Fahad. How are you? Just fine. Good morning, Mikael. How are you? Just fine. Good morning, Zaid. Just fine. Good morning, Jafran. Just fine. Good morning, Alma. How are you? Good morning, Ilma. How are you? Good morning, Adanaya. How are you? Good morning, Selina. Just fine. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Coba kalian terhubung lagi dilihat siapa yang tidak hadir hari ini, teman-teman. Danis. Danis. Patan. Davian. Sakit. Pada mana? Sakit. Ares. Ares. Sakit. Nah, teman-teman, kita doain ya biar teman-temannya cepat sehat lagi, biar cepat main lagi bareng-bareng ya, main bareng-bareng lagi ya, seru lagi. Oke, siap? Siap. Nah, ini kita memasukin tema. Temanya apa? Temanya tentang aktivitas yang menyenangkan. Subtemanya tentang apa? Itu makan senangnya pergi ke situ mabuk. Nah, sub-sub temanya siapa tahu? Sub-sub temanya tentang jenis-jenis kegiatan yang ada di situ Bagendit. Siapa yang tahu kegiatan apa aja yang bisa dilakukan di situ Bagendit? Perahu-perahuan. Kuda-kudaan. Apalagi? Bisa main perosotan. Iya. Main-main. Iya. Kalau di tempat ada main. Oh, ada tempat main. Terus ada apa lagi? Tempat makan. Ada tempat makannya. Oh, berarti kalau ada tempat makannya berarti bisa piknik ya. Bisa makan bareng sama siapa kalau makan bareng? Aku ayah sama mama. Apa lagi? Kaki. Oh, naik kaki. Perahu naga. Naik perahu naga. Naik perahu naga. Oh, apa? Yang sepeda. Sepeda-sepedahan ya. Terus, apa lagi? Berarti banyak ya aktivitas atau kegiatan yang ada di situ banget. Gimana seharusnya kalau naik ke situ banget? Seru. Nah, Miss Dena sekarang mau menayangkan tentang video yang ada di situ Bagendit. Oke, siap? Siap. Oke. Di sini ada situ Bagendit. Lalu, nah, perhatikan dulu di situ Bagendit itu berada di mana, teman-teman? Di daerah Banyuresmi. Banyuresmi itu di daerah mana? Di daerah Garut. Banyuresmi berada di sebelah selatan Desa Cipicung. Apa desa apa? Cipicung. Desa Cipicung. Sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Binakarya. Dan di sebelah baratnya berbatasan dengan Desa Sukamukti. Nah, teman-teman, lalu ada dilakukan di Bagendit ada apa aja tadi? Rakit. Ada bisa menaiki rakit. Terus apa lagi? Kuda. Naik kuda. Ya. Apa lagi? Naik perahu naga. Nah, betul ya teman-teman, di sini aktivitas yang dapat dilakukan di situ Bagendit itu antara lain bisa menikmati pemandangan. Jadi lihat teman-teman bisa refreshing, bisa lihat pemandangan. Wah, masya Allah ya. Ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Terus bisa mengelilingi danau menggunakan apa? Menggunakan rakit, betul. Terus tadi pakai perahu apa? Pakai perahu naga juga bisa. Nah, selain itu juga tadi kata El ya, kata El sama kata Tete Selina bisa piknik, bisa bekal, serta bisa bawa keramis, aku mah makan di sana sama keluarga, sama Tete, sama kakak.
fasilitasnya teman-teman bisa menyewakan rakit. Kalau menyewa rakit itu kan bayar ya. Nah, kalau di sana nyewa rakit itu bayarnya 25.000. Berapa? 25.000 buat berapa? Buat 15 menit. Berapa menit? 15 menit. Jadi, teman-teman bakal puas mengelilingi danau menggunakan rakit. Harganya berapa tadi kalau naik rakit? Kalau naik rakit berapa harganya? 25.000. Tidak diupah, kerja tapi tidak diupah.
dia marah, marah. Siapa lagi yang
luar biasa sama emasnya. Kasih tepuk tangan buat Alma. Nah, teman-teman, dari cerita Nidit itu, jadi kita sebagai manusia itu harus apa? Saling apa? Berbagi. Berbagi, harus saling berbagi. Dan sama lagi? Ya, tolong menolong. Apa lagi? Harus saling berbagi, harus saling tolong. Tidak boleh apa? Tidak boleh marah. Marah, tidak boleh kasar. Tidak boleh kelit. Tidak boleh kelit. Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Kalau misalnya yang tadi yang disebutin sama teman-teman sombong, terus apa lagi? Kasar, bohong, akan jadi apa? Siapa yang sih? Ada yang di sini yang sombong, yang jahat, yang kasar? Takut ya semuanya ya. Jadi semuanya di sini anak-anaknya harus soleh, soleh. Amin. Ya, soleh-soleh. Nah, teman-teman, karena sudah melihat bayangan video si Tuba Kenin, Miss Dena mau menjelaskan. Hari ini ada berapa kegiatan? Kegiatan pertama nanti teman-teman buat rakit seperti apa yang ingin kamu buat. Nah, ada bahannya, alat dan bahannya di sini ada botol, ada sedotan, ada spot, ada Lego. Ada Lego. Ada apa lagi? Stick es krim, tutup botol, ada kertas. Ada kertas. Nanti teman-teman boleh buat rakit ya. Yang kedua di sini ada senangnya membangun si Tuba Kenin. Nah, dari sini ada kegiatannya. Nanti teman-teman membuat si Tuba Kenin. Oke? Ini alat dan bahannya semuanya boleh dipakai. Yang ketiga, di sini hore, aku bisa memancing ikan angka. Nanti teman-teman mancing dulu ikannya, lalu dibentuk angkanya sesuai dengan ikan yang sudah dipancing. Misalnya dapat ikannya angka 2. Lalu buat angka 2. Yang keempat, yuk cari jalan parkir sesuai angkanya. Nah, di sini ada boleh buat teman-teman cari jalan parkirnya ya. Misalnya, aku mau ngambil dulu kartunya. Ambil dulu kartunya, kartu angkanya diambil. Kalau misalnya sudah diambil, misalnya diambil angka 2, ambil mobilnya menuju angka ke parkiran nomor 2. Boleh sebelumnya dibuat dulu apa? Jalannya. Setelah dibuat jalannya, dibuat angkanya dari benda-benda yang sudah ada. Selanjutnya di sini ada, nah, di sini ada maje. Nah, majenya tentang mencari jalan parkir sesuai angkanya. Di sini ada apa? Nah, di sini teman-teman lihat dulu. Ya. Di sini ada majelis. Yuk mencari jalan parkir sesuai angkanya. Di sini ada kendaraannya apa saja? Mobil, motor, sepeda. Angkanya apa berapa saja? 1, 2, 3. Nanti mobil 1 ke parkiran nomor 1. Yang kedua, sepeda motor nanti cari angka 2. Yang ketiga, ada sepeda nanti di parkiran nomor 3. Siap? Siap, oke. Aturan mainnya, satu kegiatan main berisi berapa orang? Dua orang. Kalau sudah main, nanti dirapikan. Tidak boleh berebut. Tidak boleh berebut ya. Mainnya bareng-bareng. Tidak boleh nangis. Nanti kalau misalnya udah beres, boleh bergiliran. Muter ya, misalnya yang dari sini muternya ke nomor kegiatan main nomor 4. Kalau yang di sini nanti muter semuanya ya. Oke, siap? Siap. Yang bisa jawab, boleh pilih kegiatan mainnya. Oke? Siap. Siapa tokoh yang ada di cerita dongeng si Tuba Kenin? Nidit. Ya,
boleh, Abang Zaid, gimana? Iya. Siapa yang tahu selain Indit ada siapa lagi tokohnya? Kakek-kakek. Iya, Abang Jafran. Siapa lagi yang tahu? Indit itu orangnya seperti apa? Orang kaya. Oke. Orang kaya? Oke. Betul. Nyindir selain orangnya kaya apa lagi ya? Gimana orangnya tadi kan nyindir teh? Nggak kasih makanan. Jadi apa namanya? Nggak sombong. Kasih makanan. Sombong, betul. Nggak kasih makanan berarti artinya apa? Pe? Siapa yang tahu harga tiket masuk situ baru jadi berapa? 5.000 boleh. Siapa lagi yang tahu kalau naik kaki berapa bayarnya? 25 apa? 25 nih. Boleh Maya. Siapa lagi yang tahu? Oke, Selina. Selina, Ilma siap? Siapa lagi yang tahu selain Indit kaya sombong dia juga apa ya sifatnya apa kasar tuh apa lagi Selina iya boleh.
buat apa? Terus dapat ikan. Itu apanya? Oh, jalannya. Ini apa namanya? Teh al. Dapat ikan. Apa itu? Lagi buat apa? Apa? Jadi kalau parkiran nomor 1 carinya ke nomor 1. Ya coba mana mobil? Ini mobil ke yang kalau motor ke parkiran nomor 2. Mana motor? Lalu sepeda ke nomor 3. Oke. Udah ya. Oke, bebas lanjut. Pas parkirannya sudah ketemu. Mobilnya yang nomor 4 yang mana? Mobil nomor 4 yang mana? Nomor 4. Oh, itu nomor 4. Terus buat angka berapa? Lanjut lagi ya, boleh pakai yang lain. Teteh cari dulu jalan parkirnya mau kemana, nomor berapa, lalu disusun. Oke, siap, sok. Seru baik. Mau istirahat? Aku
Jangan lupa pulang sekolah, buka.
pulang. Siapa yang tahu harga tiket ke situ bagian berapa? 5.000. Oke. Acungkan dulu tangannya baru jawab. Siapa yang tahu lagi tokoh yang ada di cerita situ bagiannya? Oke. Siapa lagi yang tahu? Selainnya ini ada siapa lagi? Kakek-kakek. Oke, siapa lagi tokohnya selain ada kakek-kakek? Ada nenek, iya. Siapa lagi yang tahu aktivitas yang ada di situ bagiannya? Ayunan. Aktivitasnya? Kuda. Berkuda. Oke, siapa lagi yang tahu kalau menyeberang di situ bagiannya pakai apa? Rakit. Rakit, ya. Boleh teteh. Siapa lagi yang tahu kalau Miss Dena punya ikan 5 ditambah ikan 5 jadi berapa? 10. 10. Oke. Siapa lagi yang tahu Miss Dena punya ikan 5 ditambah 3 jadi